Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyaral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah masih mengamanahkan kita hidup di alam dunia, dan maka salah satu bentuk rasa syukur kita dengan hadirnya kita di masjid yang mulia ini guna melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju ke masjid yang mulia ini dicatat sebagai amal ibadah kelak di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada pemimpin umat yang tidak pernah berkhianat kepada amanat umat. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya istiqomah dalam menjalankan syariat-syariatnya hingga ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Para shaimin rahimakumullah, sebelum khatibul fakir melanjutkan khutbah yang singkat ini, khatibul fakir berwasiat kepada pribadi maupun kepada seluruh jamaah, mari senantiasa kita tingkatkan nilai-nilai kesadaran hidup kita selaku manusia. Nilai kesadaran tertinggi bagi manusia adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imtithalu ala awamirillah wajtinabu ala nawahi, menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Insyaallah ketika kita komitmen pada nilai-nilai ketakwaan selama kita hidup di alam dunia, maka Allah akan memasukkan kita dalam golongan orang-orang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, Ramadan ini bisa jadi adalah Ramadan terakhir Allah berikan kesempatan kita untuk mengabdi kepadanya, untuk mempersiapkan bekal kita, untuk memberikan investasi tabungan akhirat kita. Maka bagaimana Ramadan ini memiliki kualitas di hadapan Allah? Karena rugilah manusia pada saat dikasih kesempatan bulan Ramadan namun tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya bulan Ramadan yang Allah telah berikan kesempatan ini. Karena apa? Karena di dalam diri manusia terkadang, sekalipun datangnya bulan suci Ramadan, jika manusia itu sifat fujurnya lebih dominan di dalam dirinya, maka tidak ada dampak yang positif di dalam diri manusia itu sendiri. Karena Allah beritahukan kepada manusia sebagaimana di dalam surah Asy-Syams pada ayat ke-7, ke-8, 9, dan 10 berkaitan dengan dua potensi dalam diri manusia yang Allah anugerahkan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Allah mengawali dengan wa'ul qasam, huruf yang menunjukkan sumpahnya Allah kepada manusia, wa nafsin, demi jiwa manusia, wa ma sawwaha, serta penyempurna
kesempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka diilhamkan jiwa manusia ini fujuraha, yaitu potensi fujur. Apa makna dari fujur ini? Asy-Syaikh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran menjelaskan makna fujur ay al-a'malu sayyi'ah wal ma'asi. Potensi yang pertama ada dalam diri manusia adalah potensi perilaku-perilaku keburukan, kemaksiatan. Maka walaupun di bulan Ramadan, bulan yang suci ini, tapi jika potensi keburukannya lebih dominan daripada di dalam diri manusia itu sendiri, maka puasa pun dia tidak akan lakukan. Salat sunat tarawih pun dia tinggalkan. Tilawatil Quran dia abaikan. Kenapa? Karena potensi keburukan lebih dominan di dalam dirinya. Ini potensi yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan potensi yang kedua, yaitu potensi yang disebut dengan wataqwaha, potensi ketaatan. Maka jika ketaatan ini mengalahkan potensi keburukan dalam diri manusia, dia akan menjadi manusia-manusia yang beruntung. Maka Allah tegaskan kembali di dalam surah Asy-Syams pada ayat yang ke-9, qad aflaha man zakkaha, sungguh bahagia man orang zakkaha, yang selalu membersihkan dirinya. Jamaah Jumat yang berbahagia, bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk membersihkan diri kita. Membersihkan dari apa? Minadzunub wal ma'asi, dari perilaku-perilaku dosa yang pernah kita lakukan dan kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah kita lakukan di masa yang lalu. Kesempatan kita untuk meminta ampun kepada Allah. Karena apa? Bulan Ramadan ini adalah syahrut taubah, bulannya taubat kita kepada Allah. Maka beruntung manusia yang pada saat di bulan Ramadan ini kemudian dia membersihkan dirinya dengan cara apa? Dengan cara taubatan nasuha. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan semurni-murninya taubat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian, akan menghapuskan seluruh kesalahan-kesalahan kalian. Jamaah Jumat yang berbahagia, kesempatan kita, kesalahan yang pernah kita perbuat di masa yang lalu, Allah akan hapus jika kita melakukan yang disebut dengan taubatan nasuha. Maka kalau kita sudah bertaubat, yakinilah jiwa kita akan bersih kembali. Ramadan ini penggemblengan kita untuk kembali kita kepada Allah. Ar-ruju' ilallahi azza wa jalla, kita kembali kepada Allah. Banyak saudara-saudara muslim kita yang dikasih kesempatan bulan Ramadan masih hidup, tapi mereka susah untuk melaksanakan ibadah, susah melaksanakan sholat sunat tarawih. Kenapa? Bisa jadi kondisi negara mereka yang sedang perang. Salah satu contohnya adalah saudara-saudara muslim kita di Palestina. Mereka susah melaksanakan ibadah dengan tenang. Mereka khawatir ada rudal-rudal yang jatuh di rumah-rumah mereka, di masjid-masjid mereka. Sedangkan kita enak melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih, nyaman kita melaksanakan tilawatil Quran, nyaman kita untuk berbuka puasa bersama-sama. Namun ada sebagian muslim kita ketika mau berbuka puasa, mereka mengais-ngais mencari makan untuk berbuka karena kondisi negara mereka yang sedang berperang. Jamaah Jumat yang berbahagia, jadikan kesempatan yang sangat berharga ini, yang Allah kasih kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah yang sebenar-benarnya, semaksimal mungkin. Kita jadikan Ramadan ini bagaikan Ramadan terakhir. Kita jadikan Ramadan ini bagaikan Ramadan yang akan berpisah dengan kita selama-lamanya.
maka tidak ada kata terlambat bagi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Ibda binafsik, mulai dari diri kita, mulai dari hal yang kecil. Saat ini, detik ini, kita tingkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan. Yakinilah, ketika kita niat dengan sungguh-sungguh, setelah kita bertaubat kepada Allah, membersihkan diri kita, kemudian kita berazam kepada Allah, ya Allah, kami niat ya Allah untuk melaksanakan ibadah dengan sebenar-benarnya. Kami akan melaksanakan perintah-Mu, menjauhi larangan-Mu. Maka dengan komitmen inilah Allah akan catat kesungguhan kita. Suatu saat Allah wafatkan kita, insya Allah Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan wafat yang baik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jamaah Jum'ah yang berbahagia, ini adalah merupakan momentum kita di bulan Ramadan. Maka banyaklah kita selalu ingat kepada Allah, apa yang kita persiapkan bekal untuk nanti kembali kepada Ilahi Rabbi. Bekal apa yang perlu kita persiapkan nanti ketika malaikat bertanya di alam barzakh nanti, munkar dan nakir. Maka saat inilah kita memulai ibadah dengan sebenar-benarnya. Sudah hari yang ke-18, ada kesempatan 12 hari lagi atau 11 hari lagi di bulan Ramadan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita pada jalan kebenaran, jalan yang diridainya. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.